thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 semua sahabat rejuters Bertemu lagi di channel ceria and pin Kali ini kita akan membuat tas seperti ini ya bunda Bukan bermaksud untuk menggurui Hanya untuk berbagi Untuk ukuran tasnya Panjang tas kita 25 cm untuk tinggi tasnya 15 cm dan untuk ketebalan tasnya 4 cm. Untuk talinya sendiri di sini panjang talinya 100 cm. Sebelum kita mulai, saya akan mempersiapkan bahan dan alatnya terlebih dahulu. Di sini kita memakai benang jenis polyester. Berikutnya hook nomor 3 ring persegi, gesper persegi, pengkait, penanda. jarum streaming dan korek api. Baiklah, kita mulai. Awali dengan slip knot. Selanjutnya kita akan buat rantai sebanyak 8 rantai. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini sudah ada 8 lantai. Berikutnya kita tambahkan satu rantai. Skip satu lubang, lubang berikutnya kita tusuk pada bagian belakang. Satu single crochet. Lubang berikutnya, satu single crochet. Masing-masing lubang akan kita isi satu single crochet hingga ujung. lubang kita yang terakhir satu single crochet baris pertama kita selesai ya bunda lanjut untuk baris kedua tambahkan satu rantai balik lubang pertama kita isi satu single crochet lubang berikutnya satu single crochet dan masing-masing lubang akan kita isi satu single crochet hingga ujung lubang kita yang terakhir satu single crochet baris kedua kita selesai ya bunda lanjut untuk baris ketiga empat lima dan seterusnya caranya sama ya bunda pada baris kedua lakukan hingga 56 baris Terakhir, satu single crochet ini sudah ada 56 baris, ya, bunda. Selanjutnya, kita akan kelilingi dengan single crochet, mulai dari ujung. Kita berhenti di ujung sini, ya, bunda. Masuk pada lubang yang sama, satu single crochet. Lubang berikutnya, satu single crochet. Masing-masing lubang akan kita isi satu single crochet hingga kita bertemu di ujung. lubang kita yang terakhir di bagian ujung sini ya bunda satu single crochet seperti ini hasilnya kita lanjut masuk pada lubang yang sama satu single crochet lubang berikutnya satu single crochet Masing-masing lubang akan kita isi satu single crochet hingga ujung lubang kita yang terakhir. satu single crochet kita lanjut masuk pada lubang yang sama satu single crochet lubang berikutnya satu single crochet masing-masing lubang akan kita isi satu single crochet hingga ujung Kita yang terakhir, satu single crochet, dan kita tutup dengan slip stitch. Alas kita selesai, ya, Bunda. Kita lanjut untuk badan tas, masuk pada lubang slip stitch. Kita tusuk pada bagian back loop, ya, Bunda, satu single crochet. Beri penanda pada single crochet pertama. Berikutnya, masih tetap di bagian back loop. Satu single crochet, masing-masing lubang akan kita isi satu single crochet mengelilingi bunda hingga kita bertemu di penanda awal. Ingat, kita akan kerjakan pada bagian back loop. Lubang kita yang terakhir, satu single crochet, dan kita tutup dengan slip stitch pada bagian penanda. Putaran pertama kita selesai, lanjut putaran kedua, tambahkan satu rantai, masuk pada lubang yang sama satu single crochet beri penanda pada single crochet pertama berikutnya kita akan buat tiga single crochet ya bunda yang pertama ini sudah kita hitung satu berikutnya dua tiga tambahkan tiga rantai satu dua 3, skip 2 lubang, 1, 2 lubang berikutnya kita isi 3 single crochet, 1, 2, 3, seperti ini ya bunda, kita ulangi sekali lagi, lubang berikutnya kita akan isi 3 single crochet, 1, Dua, tiga, lanjut, tambahkan tiga rantai, satu, dua, tiga, skip dua lubang, satu, dua lubang, berikutnya kita isi tiga single crochet, satu, dua, tiga. Lakukan hal yang sama hingga kita bertemu di penanda awal. Yang terakhir, kita isi satu single crochet dan kita tutup dengan slip stitch pada bagian penanda. Putaran kedua kita selesai, kita lanjut untuk putaran ketiga. Kita akan langsung membuat 10 double crochet ya bunda di bagian rantai Kita mulai Satu, beri penanda pada double crochet pertama Dua, Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 10 kita lanjut di bagian rantai ya bunda sama kita isi 10 double crochet masing-masing rantai nanti akan kita isi 10 double crochet hingga kita bertemu di penanda awal ya bunda Terakhir, kita akan slip stitch pada bagian penanda putaran ketiga. Kita selesai, seperti ini hasilnya. Lanjut untuk putaran keempat, di sini ada ruang, ya, Bunda. Kita mundur, kita akan buat satu single crochet lanjut tambahkan 2 rantai 1 2 1 single crochet dan 2 rantai ini adalah 1 double crochet ya bunda beri penanda pada rantai ke 2 kita lanjutkan tambahkan 2 rantai 1 2 kita skip 3 lubang ya bunda kita akan hitung pada lubang slip stitch satu dua tiga lubang keempat kita isi satu single crochet berikutnya dua tiga empat selanjutnya kita tambahkan dua rantai satu dua seperti ini ya bunda kita ulangi sekali lagi pada bagian tengah Di sini kita akan buat satu double crochet Tambahkan dua rantai Skip tiga lubang Satu, dua, tiga Lubang keempat Satu single crochet Dua Tiga Empat Dan yang terakhir, kita tambahkan dua rantai, satu dua. Ini akan kita lanjutkan hingga kita bertemu di penanda awal. Terakhir kita akan slip stitch pada bagian penanda. Dan putaran keempat kita selesai. Kita lanjut untuk putaran kelima. Kita akan buat 6 single crochet ya bunda. Kita mulai dari rantai satu, single crochet. Beri penanda pada single crochet pertama. Satu, berikutnya. Dua, tiga, empat. 5 dan terakhir di bagian rantai 6. Selanjutnya kita tambahkan rantai sebanyak 3 rantai. 1 2 3. Kita ulangi sekali lagi ya Bunda. Di bagian rantai sini akan kita isi satu single crochet. Berikutnya 2 3 4 5 6 Tambahkan 3 rantai. 1 2 3. Ini akan kita lanjut mengeliling hingga kita bertemu di penanda awal. Terakhir, kita tidak menambahkan tiga rantai, ya, bunda. Di sini, kita hanya menambahkan satu rantai. Selanjutnya, di bagian penanda, kita lepas. Kita akan buat satu double crochet tusuk pada bagian penanda. Seperti ini hasilnya, ya, bunda. Sama, ada rongga. Dan putaran kelima kita selesai. Lanjut untuk putaran keenam, tambahkan tiga rantai. Satu, dua, tiga. Tiga rantai pertama ini adalah satu double crochet. Beri penanda pada rantai ketiga. Kita akan membuat lima double crochet ya bunda. Ini sudah ada satu, dua. Tiga, empat, lima. Berikutnya, di bagian sini akan kita isi sepuluh double crochet, satu, dua. 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini akan kita lanjut ya Bunda hingga kita bertemu di penanda awal. Ingat masing-masing di bagian rantai akan kita isi 10 double crochet. Ini di awal sudah kita buat 5 double crochet. Sekarang tinggal kita tambahkan 5 double crochet. 1 2 3 4 Lima. Terakhir, kita akan slip stitch pada bagian penanda putaran keenam. Kita selesai seperti ini. Hasilnya, lanjut untuk putaran ketujuh, tambahkan satu rantai masuk pada lubang yang sama atau lubang slip stitch. Kita akan buat satu single crochet. Beri penanda pada single crochet pertama. Lubang berikutnya. Satu single crochet. Tambahkan dua rantai. Satu, dua. Lanjut ya bunda. Satu double crochet. Tambahkan dua rantai, skip tiga lubang, satu, dua, tiga lubang berikutnya. Kita akan isi empat single crochet, satu, dua, tiga, empat, dan kita tambahkan dua rantai, 1 2 Kita ulangi sekali lagi ya bunda satu double crochet tambahkan dua rantai skip tiga lubang satu dua tiga lubang berikutnya kita isi empat single crochet satu dua tiga empat dan terakhir kita tambahkan dua rantai Polanya seperti ini ya Bunda, ini akan kita lanjut hingga bertemu di penanda awal. Akan tutup dengan slip stitch pada bagian penanda, dan putaran ketujuh kita selesai. Lanjut untuk putaran kedelapan, tambahkan satu rantai masuk pada lubang yang sama, satu single crochet. Beri penanda pada single crochet pertama. Lubang berikutnya, satu single crochet pada bagian rantai, satu single crochet, dan tambahkan tiga rantai, satu, dua, tiga. Kita lanjut ya bunda, kita akan buat enam single crochet, satu, dua, tiga empat, lima, enam dan tambahkan tiga rantai satu, dua, tiga. Kita ulang sekali lagi enam single crochet di bagian rantai satu, dua, tiga. 4 5 6 dan kita tambahkan 3 rantai. Ini akan kita lanjut ya Bunda mengeliling hingga kita bertemu di penanda awal. terakhir kita akan slip seat pada bagian penanda dan putaran ke-8 kita selesai lanjut untuk putaran ke-9 10, 11 dan seterusnya caranya sama ya bunda pada putaran ke-3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 lakukan hal yang sama hingga tinggi tas yang bunda inginkan ya Seperti ini hasilnya. Sekarang, kita akan pasangkan ring persegi dengan cara dijahit menggunakan jarum streaming. Kita akan pasang di bagian samping, ya, Bunda. Ring perseginya sudah terpasang ya, Bunda. Sekarang kita akan pasangkan tali tasnya. Tali tasnya seperti ini. Berikutnya kita akan pasangkan inernya ya bunda Inernya seperti ini Bagi yang belum tahu cara pembuatannya bisa dilihat di link deskripsi pada video ini Kita sudah jadi, ya, Bunda. Sekian dulu tutorial hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Terima kasih. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.